Assalamualaikum. Pemain sayap Ratchaburi FC, Safawi Rashid, mengalami kecederaan serius ketika pertemuan menentang Lampung Warrior hari ini. Kapten Harimau Malaya itu diturunkan dalam kesebelasan utama pasukan menentang lawan yang berada di tangga ke-14 liga itu. Beliau membentuk gandingan yang cukup baik bersama rakan sepasukan Musa Sidibe dan hampir menjaringkan gol pembukaan perlawanan. Tandukan yang dilakukan pemain berusia 26 tahun itu bagaimanapun mudah ditangkap kemas oleh penjaga gol lawan. Bersambung babak kedua, hasrat Safawi untuk meledak gol pertamanya bersama kelab barunya berkecai apabila beliau menerima terjahan keras daripada Mika Cununos. Tindakan tersebut menyebabkan pemain tersebut dilayangkan kad merah serta-merta, namun perkabaran kurang baik melanda kem Ratchaburi. Safawi Rashid segera dilihat mengerang kesakitan dan terpaksa dikeluarkan dengan segera oleh jurulatih yang membawa masuk Sitocok Kono pada minit ke-56. Ini juga memberi kerisauan yang jelas kepada seluruh penyokong Harimau Malaya, tak kala kecederaan lampau ke atas beliau telah menyukarkan proses pemulihannya sebelum ini.